啊，uh, 大家都能听清楚我的声音吗 s u r a s a bisa k e a r a n jelas。OK，同学们，大家下午好。Laja, cintai u n t a Nah, y e m a n t e m a n apa kabar? Di mana posisi teman-teman hari ini？欢迎大家参加今天的课程。今天可能是我们在二零二三年的最后一个课程，对吧？ Ini merupakan uh, kelas terakhir kita ya, di tahun 2023 ya teman-teman ya. Teman-teman sudah pada makan? Oke okay ya teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat uh, dan saya akan share bahan kita pada hari ini. 好的啊，我看一下大家给我写了什么啊。嗯 <noise>，ada yang sudah hadir ada ibu Lina，老师和班长下午好，下午好，ibu ya，呃、啊、，ketikannya juga sudah benar，terus ada Bu Ratna，Pak Amin，Pak Alex i a jelas ya，好的，谢谢你们。再来是 Ibu Lina Huang。 cingcu. Oke okay, ya, terus ada Ibu Lina juga, lao shi cingcu ya, ketikannya juga sudah benar, ada Bu Ratna. Lao panjang, selamat oke okay, ya, terus uh, Pak Alex juga jelas ya, baik. Uh, Ibu Lina, lao panjang, dan teman-teman, selamat siang, ini ketikan huruf hanzi juga sudah benar semua ya. Oke, okay,

Oke, okay, terus Bu Ratna, lalu sudah ya boleh ya. Jadi teman-teman sebenarnya banyak cara ya. Ada mungkin singkatnya cingsu jelas. Ada yang bikinnya dalam bentuk kalimat dan semuanya oke okay ya karena bahasa. Yang penting penggunaan dan frasenya dan polanya benar. Uh, oke okay, masih belum makan ya? Terus, ada Pak Setiawan yang juga sudah hadir. Shi, Xiao Pak. Ada Bu Deborah juga, ya. 下午好老师,用餐了。Hao datang, Shi Terima kasih buat responnya, uh, dan juga kalimat-kalimat yang ada di kolom chat. Jadi, um, selamat Ya. senang sekali bisa ketemu uh, dengan teman-teman semua di kelas terakhir di 2023 ya, so 2024 ya? kita akan mau sekitar tahun 2024 teman-teman mungkin ada um, apa ya kita bilang ya resolusi ya resolusi Seperti apa ya oke okay, ya um, baik uh, 我们上次呢就是上星期是到哪了? Uh, teman-teman terakhir kita minggu lalu sampai di kosakata ya, benar gak Kita sampai di kosakata 1. emang mm, sudah baca ya, tapi harusnya belum dijelaskan. Nah, tajak. 大家看一下我们的这个生词好吗？kita lihat k o s a k a t a kita d halaman dua sembilan 二十九页。大家看一下二十九页，我们看一下我们第九课的生词。OK，对吗？Benar y a h a r u s n a benar ya。o k i masih ada ibu Elena ya，lalu siaw hao siaw hao ibu，terus ada ibu Inda、e.。 嗯，您好，老师，我刚旅行回来哦，我有点儿病了，哦，有点儿病了，有点儿有点儿不舒服，搞有点儿病了，呃、哦，我生病了，biasanya gitu ya bu ya，ha，tapi kalau misalnya yau tiar itu biasanya dia bilangnya agak gak enak badan ya，yau tiar itu di sini agak Jadi biasanya kita pakai yaudia suhu. Artinya uh, agak sedikit nggak enak badan mungkin karena kecapean ya habis traveling ya. 旅行 ya. Lyuxing, nanti karena dia kan nggak ada U titik dua di atas. Ibu boleh uh, ganti dengan L sama V ya. Uh, bu, shufu, gitu ya kalau misalnya mau pakai ping biasanya karena ping sendiri itu adalah kata benda ya, uh, Jadi, yo, itu agak biasanya agaknya itu, uh, misalnya agak capek, agak uh, tadi yang saya bilang tidak enak badan gitu ya, pasangannya ya Bu Indah ya. Oke, okay. okay, uh, itu koreksi dari saya untuk kalimatnya. Nah, nin ya. te mungkin ibu perlu baik uh, apa beristirahat ya ya, karena mungkin ibu traveling. baik uh, Semoga cepat pulih kembali. Oke, okay, mm, nama okay, yeah, the mm谢谢大家給我寫了 ya. Terima kasih untuk kalimat yang sudah masuk. Kita lihat ke kosakata ya, sambil saya jelasin dulu. kita lihat kosakata lesson 9. Baik. Eh saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya. Oh, sheng -ci. S-H-E-N-G-C-I, gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru ikut kelas, belum sempat ikut modul 1, yang tentang basic Hanyuqin, saya menyarankan teman-teman mengulang kembali rekamannya, ya. Nanti biasanya panjang akan share, karena itu benar-benar harusnya sangat membantu, ya, menurut saya. Jadi teman-teman bisa uh, kejar yang mungkin baru ikut kelas sekarang, ya. Oke. Okay. Uh, Sheng Jadi Ci bacanya uh, ini kebetulan ada dua. Kalau ada satu Ci, ada duanya Ci. Ya, jadi Ci itu dia i-nya nggak bunyi i, tapi bunyi e di dalam bahasa Mandarin. Ya, oke. Okay. Sheng itu adalah kosa kata baru. Baik kita lihat. Uh, kosa kata yang pertama, shifu, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas ya, kalau misalnya supir, Uh, kita panggilnya apa ya? Kalau di sini kan kita panggilnya boleh, bapak boleh, mas gitu ya, atau beberapa daerah tuh panggilannya beda. Nah, intinya tuh kayak maksudnya, kayak kita uh, memanggil secara uh, akrab lah ya. Nah, kalau di China itu mereka panggilnya shifu, jadi shifu ini dipanggil uh, buat orang-orang yang punya uh, skill tertentu. Contoh, contoh kayak Bapak supir, terus eh apa tukang bangunan gitu ya? Mereka panggilnya Shifu. Nah, terus koki ya, koki juga kita panggilnya Shifu. hmm seperti itu yang saya tahu ya, teman-teman ya. Jadi Shifu di sini, kita mau nggak mau kita tanya-tanya, Bapak, tapi bukan kayak Mister. Misalnya, kita kalau punya tamu, tamunya marga Huang, maka bukan. Huang Shifu. Kecuali dia mungkin misalnya contoh dia adalah um, desainer yang sangat uh, ahli di bidangnya dan teman-teman mungkin kantornya butuh uh, kerjasama dengan dia lah gitu ya ada kerjasama. Nah kalau teman-teman sudah tahu dan kenal orang ini mungkin boleh kita panggil Huang Shifu karena dia memang punya satu skill di bidang tertentu. Tapi kalau misalnya Mister yang kita bilang Bapak secara konteksnya umum gitu ya. Uh, maka itu panggilnya Xiansheng ya Xiansheng kita sudah pernah belajar jadi itu yang teman-teman perlu uh, perhatikan ya Xiansheng uh, saya takutnya kan bapak ya teman-teman uh, bingung loh yang saya tahu bapak itu bukannya Xiansheng gitu ya ya uh, Mister gitu ya bisa bapak A bapak B atau bapak disertai dengan marganya Kalau ini shifu yang penting teman-teman tahu Oh iya, lalu dia hebat dalam bikin desain Nah, boleh nggak saya panggil shifu? Boleh Dia hebat dalam masak Dan kita memang undang dia Nah, boleh panggil shifu Kayak gitu ya Oke, okay, saya lanjut lagi mm, Jichang Jichang itu adalah uh, bandara ya Ji uh, Kadang-kadang ada orang menyebutnya dengan sangat lengkap yaitu feiji Chang. Uh, jadi teman-teman sama aja. Kalau teman-teman ketemu kosakata di luar dari sini ngomongnya Fei qi... Chang, gitu ya. Fei Chang. Fei ini adalah pesawat. Chang itu adalah lapangan aula. Ya, jadi kalau misalnya mau lengkap Boleh nggak saya ngomongnya Feiji Chang Boleh Tapi kalau enggak Ji Chang Sudah cukup ya Ji Chang Zairai, yang ketiga Hutung Kung lu". Hutung itu adalah biasa Standar Hutung itu artinya biasa atau standar ya Lu Jalan Raya Kung mungkin teman-teman sudah kenal Lu dan akan bertanya-tanya, kung di sini artinya apa? Kung di sini artinya umum, jalan raya itu adalah fasilitas umum. Jadi, so, kita berarti jalan raya biasa. Nah, lawan katanya adalah kau su kung lu, kau tinggi su itu adalah kecepatan. Ya, mungkin teman-teman. Pernah dengar? Oh, kecepatan itu lengkapnya apa? Mungkin pernah dengar ya. Saya sambil share satu lagi, uh, supaya lebih leluasa untuk tulis. Okay. Uh, tadi bahas tentang kausu Oke. Okay. kausu Kunglu. Tadi kunglu udah tahu, oh iya ini jalan raya, jalan jalanan umum karena dia fasilitas umum ya jadi kung itu artinya uh, umum nah kau tinggi su itu adalah kecepatan jadi jalan raya dengan kecepatan tinggi adalah jalan tol uh, kalau teman-teman masih ingat kata-kata saya jalan tol itu nggak ada di zaman dulu bener ya adanya cuman lu nah jadi begitu teman-teman uh, tahu bahwa Oh, kau tinggi, gitu ya. Su, ini kecepatan. Atau dia lengkapnya adalah su Kalau teman-teman pernah dengar su itu adalah kecepatan. Nah, jadi ketika muncul uh, hal yang baru di zaman sekarang, gitu ya, bahasa Mandarin itu dia akan susun sesuai huruf yang memiliki arti yang serupa. Nah, itu yang saya bilang, teman-teman tidak perlu khawatir, huruf Mandarinnya nggak akan ada yang baru. Dia cuma ngambil dari yang ada, terus disusun jadi satu frase. Biasanya, e, nanti, kayak dulu ya, saya di stasiun TV kan, kita berita. Nah, berita itu adalah e, kita harus ada seragam, ya. Nah, jadi kita biasanya akan mengacu pada CCTV. Nah, CCTV itu mereka ngeluarin, misalnya kita ada satu istilah contoh kayak kemarin COVID apa segala macam gitu ya. Nah, kita akan melihat atau e, apa ya, mengikuti gitu ya. China itu ngomongnya seperti apa, kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau dulu kita di stasiun berita, biasanya kita akan mengacu pada CCTV, uh, CCTV gitu ya, karena dia adalah standar, kayak gitu ya. Makanya, teman-teman, kalau misalnya senang, uh, kayak, "Oh, saya pengen memperdalam lagi bahasa Mandarin saya, saya sangat menyarankan teman-teman nonton uh, siaran TV, CCTV, karena dia adalah standar uh, secara China." terus standar internasional kayak gitu ya, oke? Okay. Uh, kunglu itu adalah jalan raya, jalan raya ya, kunglu. Oke, okay. tadi kayaknya ada pop-up chat, coba saya buka ya. Putonghua, oh ini pertanyaan dari ibu Lina. Putonghua itu adalah, oke okay, baik saya tulis dulu ya, pu. Hutonghua, yang teman-teman tahu Hutonghua itu identik dengan bahasa Mandarin. Tapi sebenarnya artinya gitu ya. Ini karena Hutonghua itu kan uh, kosakata dalam bahasa Mandarin, bener gak? Maksudnya ini adalah uh, apa kosakata Mandarin ya. Nah sehingga dia identik dengan oh Hutonghua itu artinya Mandarin, uh, artinya bahasa Mandarin. Sebenarnya itu adalah bahasa standar. Kalau mau diartikan ya, bahasa standar. Nah jadi uh, kalau orang China asli gitu ya, orang orang China asli itu mereka sesamanya menyebutnya Putonghua atau mungkin ketika teman-teman ke China mereka bilang, eh, nih, jiang Putonghua gitu ya. Uh, mereka tetap menyebutnya Putonghua karena bagi mereka orang China bahasa Mandarin itu udah bahasa standarnya mereka itu maksud saya. Cuman kalau kita misalnya contoh kita menggunakan Putunghua itu agak ambigu. Teman-teman sampai di sini kira-kira nangkap maksud saya. Kalau misalnya kita sesama orang Indonesia kita di Indonesia terus kita bilang. Nih, uh, ma. Nah, karena kita ngomong dalam bahasa Mandarin, putung hua identik banget dengan bahasa Mandarin. Tapi sebenarnya kalau arti sebenarnya itu bahasa standar. Jadi kalau kita orang Indonesia bahasa standar kita berarti bahasa Indonesia sebenarnya ya. Uh -huh. Tapi uh, yang pasti teman-teman kalau misalnya ketemu orang orang bilang Putunghua itu sudah pasti artinya bahasa Mandarin ya. Putung itu adalah standar. Hmm, seperti itu, uh, Bu Lina. Saya boleh make sure ya, karena kayaknya beberapa kali saya lihat Ibu menanyakan nada kepada saya. Ibu punya modulnya kah, atau share screen saya kekecilan? Uh, saya cuma make sure ya, Bu, ya, karena uh, saya lihat Ibu beberapa kali tanya ke saya tentang nada uh, kayak tadi, feji, ji nada satu, betul, Bu. Uh, apakah ibu memang nggak punya modul, atau seperti apa uh, supaya saya bisa paham, gitu ya? Atau ibu memang sebenarnya cuma make sure? Kalau memang nggak punya modul, uh, kita cariin solusi, gitu ya. Uh, uh, tapi kalau misalnya memang ibu cuma make sure, ya sudah, saya cuma pengen tahu karena uh, beberapa kali saya lihat ibu memake sure uh, tentang nada, oh, kekecilan, baik, Bu. Jadi, uh, kalau yang di-share screen ini, kita nggak sarankan. Teman-teman uh, lihat dari share screen sebenarnya, ya, disarankan teman-teman punya modul. Modulnya mau yang kayak PDF yang di-share sama panjang, tapi ibu boleh buka di gadget sendiri, atau kalau memang uh, nggak ada, misalnya nggak ini, boleh di-print out juga. Kita ada modul yang maksudnya PDF, uh, ibu boleh print out, itu akan sangat. Enak buat teman... Uh, sorry. Sangat enak buat ibu belajar. Karena benar. Sebentar ya. Saya balik lagi ke layar saya. Ini sebenarnya kecil banget. Bahkan bisa bikin mata kita sakit ya. Tapi masalahnya kalau... Sorry ya. Kalau saya uh, zoom out. Nanti begitu saya mau balik ke yang lain. Saya zoom, zoom in lagi gitu ya. Zoom in, zoom out. Yang lihat layar saya akan pusing. Gitu ya. Uh, uh, jadi... Uh, mungkin Ibu Lina, kalau memang baru join ke kelas, belum ada modul. Uh, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu, atau bisa langsung chat ke Panjang, minta uh, modul PDF-nya. Ibu bisa print sendiri juga, nggak masalah, atau buka di gadget sendiri, itu akan lebih enak, gitu ya. Jadi, karena saya lihat beberapa kali, Bu, uh -uh, so, saya pikir uh, saya keliru, eh tapi enggak gitu. Nah, makanya saya tanya ya, semoga bisa bantu ya, Bu. Ya, oke. Okay. Uh, saya balik lagi ke tadi, ya. Kau su kung lu gitu, ya. Kau su kung lu uh, itu adalah jalan tol, di mana yang tadi saya bahas, ya. Kau tinggi su itu adalah kecepatan kung lu jalan raya. Oke, okay? nah makanya uh, kita bilang tadi, bahas tentang kung umum. Mungkin teman-teman akan uh, melihat istilah. Kung kung ci Ada yang tahu kong kong kung kung chi Kung kung itu adalah bus. Chi ini adalah mobil atau angkutan yang beroda empat. Ya, kung kung ini adalah umum. Fasilitas umum. Kung kung bus jadinya ya jadi ini yang tadi saya highlight okung oh, yang tadi di kunglu ini adalah umum fasilitas umum kungkung cieche -kung, bus gitu ya kungkung ciecheo pernah dengar gak jadi kalau bisa nanti traveling gitu ya terus ada tulisan empat huruf teman-teman bisa lihat oh kungkung ciecheo itu adalah toilet umum gitu ya jadi kungkung -kung ini artinya fasilitas umum kung nah ada satu yang keduanya kung 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 itu fasilitas umum ya kung kung cesu silakan kalau mau di screenshot ya kung kung cice oh ibu lechen nasi kelas ini pakai modul berapa ya modul dua sekarang bu kalau modul satu kita sudah selesai ini yang kita bahas sekarang sudah modul 2, lesson 9, Bu. Ya, yeah, toilet umum ya. Yeah. kung kung -che dengan ce sama kalau Iya, benar. sama. Kung dari umum, jauh dari jauh-tung, dari ini. Gitu ya. Yeah. Jadi, sama-sama. Kung-kung-ci-ce, sama. -sama. Kung -kung kung sama. Cuma beda istilah doang, tapi sebenarnya sama. Mereka sinonim ya. Yeah. Uh, Ibu legend beli di mana modul 2 Bisa langsung chat panjang ya, uh, uh, kalau untuk keperluan modul teman-teman langsung uh, WA ke Panjang, ibu ada nomor Panjang, kah? Kalau uh, belum ada teman-teman di sini boleh bantu saya share ya, uh, uh, jadi boleh bantu saya share. Uh, takutnya memang ada beberapa teman-teman itu masuk karena dapat modul dari, eh sorry dapat link Zoom dari teman, jadi dia memang belum ada di grup, ya seperti itu ya, jadi. Uh, saya pikir kalau memang begitu, teman-teman boleh bantu share nomor panjang ke teman-teman kita yang mungkin masuknya jalurnya lewat link zoom yang dibagikan oleh anggota kelas gitu. Oke, okay, how, kalau gitu saya balik lagi eh, ke modul ya. Ya karena modul yang kayak di layar gini, jujur jujur banget saya sendiri kalau bisa belajar nggak nggak nyaman benar-benar nggak nyaman ini cuma pedoman saya oh sampai nomor berapa kosakata apa ya kalau saya bela belajar tuh masih agak gedean. ini terlalu kecil menurut saya ya <laughs> oke okay, lanjut ya nomor lima hangpan hangpan itu adalah penerbangan ya uh, hangpan penerbangan nah nanti di uh, lesson ini kita banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan pesawat, penerbangan, terus bandara gitu ya, hangpan. Jadi misalnya contoh, uh, uh misalnya penerbangan 103, contoh ya. Nah, jadi hari ini akan melakukan 103 ya yao ling hang penerbangan jadi penerbangan itu bisa bisa oh teman-teman nambahin nama tapi di depan dulu baru hang pan cara susunannya ya. Oke, okay. kemudian yang keenam shang ren, shang ren itu adalah pedagang ya, shang ren, pedagang, wiraswasta. Oke, okay. terus shi, chanjia, menghadiri atau berpartisipasi. canjia Uh, mungkin teman-teman sudah sering dapat uh, kosakata ini gitu ya. Misalnya kayak hari ini teman-teman ikut di kelas, maka uh, kita bisa bilang, oh, 我参加今天的漢语科. uh, itu artinya ikut atau berpartisipasi. Ya. Kemudian, janlan hui. itu adalah uh, kata kerja hui jadi kata benda ya. Hui itu adalah sebuah pertemuan atau kita bilang pameran, ya. hui. Hui di sini kan kita pernah dapat kosakata kai hui. Kai hui itu artinya meeting, rapat. Ini Uh, Meeting Kai Hui ini verb ya, teman-teman. Kata kerja ya, Chanlan Hui. Hui ini adalah pertemuan orang banyak ya, bisa pesta, bisa pameran. Nah, kalau di sini lebih cocoknya pakai pameran. Canlan Hui, Canlan itu artinya mema, uh, memamerkan ya, jadi kayak... Uh, apa perusahaan-perusahaan mereka mau mempromosikan produknya mereka uh, apa taruh-taruh di pameran namanya chanlan Canlan ini kata kerja chanlan hui ne, jadi kata benda gitu ya nah hui yang tadi saya sebut dia juga bisa pesta misalnya shengri hui jadi pesta ulang tahun shengri hui pesta ulang tahun ya ultah Sheng Zhi Hui. hurufnya sama ya teman-teman yang saya bahas kayak gini tuh hurufnya pasti sama ya Sheng Zhi Hui. Terus kita mungkin ada Tong Xue Hui. Apa itu Tong Reuni. Gitu ya. Atau kadang-kadang orang bilang Xiao you Hui. Dari sekolah, xiao you hui sama reuni Ini sinonim ya, keduanya ini boleh sebut mao tongxue hui boleh xiao you hui boleh xiao yan dari sekolah, you yan dari朋友, hui dari perkumpulan, pesta ya. Oke, okay. silakan kalau yang mau screenshot Oke okay ya, terima teman-teman yang sudah uh, share nomor panjang. Terima kasih uh Kalau arisan ya, arisan ingkai hui可以用 bisa, tapi arisan itu di China ada nggak ya? Iya. <laughs> yeah. kalau uh, kumpulannya cuma cewek, mungkin kita bisa bilang eh uh hui. Karena kalau cewek doang, ya arisannya bisa khusus semua wanita doang. Itu boleh, heeh. Uh -uh. Tapi arisan di China, wapusnya Yomeo ya, heeh. Uh -uh. Jarang kepake juga Bu Lilian, tapi harusnya pakai kue. Kue ya, kue itu adalah perkumpulan, terus uh, bisa juga apa namanya pesta. Jadi kita ngumpul-ngumpul gitu ya, itu namanya hui, jui Ju, itu hui.

Kunging itu artinya uh, menyediakan barang ya, supplier ya. Kayak gitu. Silakan di screenshot dulu sebelum saya balik ke kosakata kita. Halo, Ma. sudah. Jadi kalau uh, misalnya kayak Bu Lilian mau bahas tentang arisan, ibu boleh bilang cihui. Uh, mungkin yang tadi saya sebut cihui, ini boleh. Cihui itu artinya perkumpulan orang-orang, mereka tuh uh, uh, saling berinteraksi. Tapi kalau di Indonesia kan biasanya arisan kita tuh identiknya ada ngumpulin duit, terus tiap bulan ada pertemuan, bener gak? nah kalau di China saya nggak tahu mereka ngumpulin duit nggak tapi mereka ada sebutan cihui hui itu artinya uh, pertemuan uh, rutin gitu ya mereka lakukan rutin untuk uh, apa uh, persahabatan kayak -kaya gitu itu nama hui. nah kayak gitu ya hui. Nah, Ibu kalau misalnya mau bilang arisan gitu ya, boleh boleh pakai ciu hui. Ciu ciu ke hui, ke hui, ya. Sama, huinya sama. Oke, baik kita lanjut kalau sudah kita balik lagi ke kosakata kita ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu oh, hui. Hui ini nanti ya ini kebetulan saya keingat ya dengan huruf yang sama ya, teman-teman ya. Ini bisa artinya bisa atau mampu terus dia bisa juga artinya akan terus yang ketiga tadi kita bahas dia bisa artinya pesta atau uh, pertemuan atau acara ya pertemuan atau acara atau tadi reuni semua pakai hurufnya sama ya hmm pertemuan reuni hmm. gitu oh bukan okay, bu Lilian Pak Setiawan tulisannya kurang tebal Tulisan yang mana Pak? Ini ya. Kalau ini bisa set nggak ya? Oh bisa ya. <laughs> Coba ya. Oh ya, oke okay, baik. <laughs> Kalau gitu nanti saya uh, tulisnya. Ini saya udah set sih ya. Nanti biar lebih tebal lagi. Baik. Kalau gitu saya balik lagi ke kosakata. Memangkisya. Tadi sampai mana ya? Oh, 展览会 Jangan hui pameran ya. Biasanya kalau bagi teman-teman yang uh, bisnis pasti akan ikut namanya jangan hui pameran ya. Uh, kayak biasanya yang dulu yang saya tahu ya sekarang udah nggak update ya. Karena saya sudah berusaha untuk mengambil alih Yo, nih, fami ada Xiaoxi ya, udah gak, gak update tentang hal tersebut. Dulu biasanya ada Guangzhou Uh, jalan hui. Biasanya orang-orang banyak ke Guangzhou gitu ya. Uh, kanton Fair ya Pak Yudi ya. Iya yeah, bener. Dulu ya, dulu waktu saya masih ngajar kadang-kadang orang minta uh, di-translate. Biasanya saya tahu uh, ada ada acara seperti itu ya, Kanton Fair ya, di Guangzhou. Nah, sekarang saya tidak tahu ya, karena sudah ya. Sudah di asuransi 10 tahun. <laughs> Jujur saya sudah nggak update ya. Oke, okay, baik. Um, 再來是, uh, kanton Fairnya masih ada, ya Pak Yudi. Ya, uh, Pak Yudi pernah ikut, ya. Niscanza uh, pernah ikut, ya. Ku itu pernah, ya. Niscanza Oke, okay, baik. Oh, ada tiap April dan Oktober, tuh ada yang lebih update, ya. Wawancana, jangan lupa lah. Ada ya, tiap April dan Oktober. Uh, kalau gitu karena Pak Yudi respon saya, terus ini menurut saya kita udah belajar, boleh nggak bantu saya translate? Ada tiap April dan Oktober. Cara ngomong dalam bahasa Mandarinnya gimana? Ayo teman-teman, cara ngomong kalau bisa bilang oh ada yo. Nah tiap April dan Oktober, yuk bantu saya translate. Karena ini kan harusnya sehari-hari ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang kayak serupa, Oh, saya bisa translate, loh, sih, karena udah pernah diajarin. Yuk, coba sebelum saya lanjut, kebetulan ada yang uh, respon di chat, ya. Uh, ada yang sudah masuk, ya, Yunita. Ya, Mei si ke-4, masih belum tepat yang masuk, push Mei kan? Dia sebenarnya jadi gini, ya. nggak apa-apa, uh, saya kasih pengertian saya nggak kasih jawaban dulu, tapi saya apa ajak teman-teman berlogika dulu. Kan dia sebenarnya kan itu kan tiap tahun, tiap April dan Oktober, bener nggak? Nah, kalau gitu cara ngomong dalam bahasa Mandarin ini gimana? Tiap tahun, bulan 4 dan bulan 10. Ya, bener ya. Jadi, bukan setiap tahun, 每年四月 April 和十月 October 呀、yeah.。好，谢谢把 gitu ya dan kita juga bikin satu kalimat jadi teman-teman memang ngomongnya tiap April dan Oktober gitu ya tapi yaitu cara bahasa Mandarin itu dia akan

Siyue, April dan ya he dan uh, Oktober gitu ya. So, ini yang kita aja, oh, ya, harusnya ini setiap hari kita kepake ya. Jadi, teman-teman kadang-kadang nggak kepikiran ya. Nah, dengan begini, oh iya yeah. ya, Perlunya harusnya Harusnya, gitu ya nah, ini yang tadi saya udah kasih logika, teman-teman. Translate dan udah benar semua, ya. Jadi, kayak gitu caranya, ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ketemu kosa kata baru, ingat caranya saya, ya. <laughs> Oke, okay ya, uh, Ibu Katarina, Mei, Feng, uh, 4 10 yue. boleh pakai Feng, boleh, ya. Mei, Feng, Mei, Ibu Katarina ya. Baik, sisi aja ya. Terima kasih juga teman-teman sudah latihan. Mungkin saya nggak sebut satu-satu, tapi yang masuk sudah benar ya. Setelah saya jelasin, oh ini artinya tiap tahun kan. Nah, kayak gitu ya. Oke, okay Kalau gitu kita balik yuk uh, ke Canan Hui. Tijiu, pao. Ya, kalau pao, mungkin teman-teman langsung tahu, oh ya sudah tahu ini kosakata berlari. Ya, kata kerja. Tapi yang saya mau highlight di sini, terutama saya lihat ada beberapa teman kita yang baru, ya, P bacanya PH. Ya, ini ketara sekali ketika kita kalau salah baca itu langsung ketahuan salah karena dia ada angin sama nggak ada angin tuh beda jauh. Ya, kayak gitu ya. So, P bacanya PH sehingga bacanya pao. Pao. Pokoknya teman-teman kalau mau pronunciation-nya bagus, modul satu apalagi yang belakang-belakang tuh yang saya bahas tentang hanyu uh, pinyin itu diulang-ulang pasti saya jamin bisa bagus ya tapi harus uh, diulang terus ulang kembali uh, terus konsisten dan butuh proses nggak bisa instan satu dua kali ya teman-teman uh, yang pernah misalnya ngulang terus ngulang lagi terus ngulang lagi boleh kasih feedback nggak bahwa dapat sesuatu yang beda ketika ngulang pertama sama ngulang kedua tuh beda. Ada nggak yang melakukan seperti itu? Ya, harusnya sih beda ya, karena saya pribadi belajar hal yang lain, nggak cuma Mandarin ya. Saya ngulang, terus ngulang lagi, habis itu ngulang lagi tiga kali dengan video yang sama ya, karena kan kadang, -kadang kita belajar online tuh kita dikasih rekaman. Nah, saya ngulang-ngulang, eh saya dapat insight beda, insight beda gitu. Nah, itu teman-teman ya, jadi ada ya benar ya betul ya bulusia ya itu jadi sebenarnya eh, itu diulang-ulang dia akan jadi basic kita perlu banget yang basic ini kuat akarnya kuat teman-teman bisa bawa sampai jangka panjang ya oke okay. baik kita lanjut lagi ya cara eh, ini di nomor number 10 ah ini juga pakai angin teman-teman ya T bacanya TH Ya, sorry ya teman-teman ya. Saya agak cerewet tentang pronunciation. Eh, uh uh karena banyak orang yang bilang pronunciation bahasa Mandarin sulit. Menurut saya iya. Eh, uh, ada tantangan sih. Maksudnya karena dia beda jauh sama bahasa Indonesia. Tapi sulit itu tidak berarti tidak bisa dipelajari. Nah, itu yang saya satu visi saya ya ingin teman-teman yang masih ikut terus yang teman-teman masih sit-in saya pengen banget ya teman-teman bener-bener uh, apa ya bagus gitu bagus dalam arti walaupun nggak keluar negeri itu bagus nah makanya mungkin sorry ya saya agak cerewet nih Oh ini pakai H bacanya misalnya ah, gimana gitu ya ya kayak gitu ya jadi uh, saya pengennya itu teman-teman oke okay. kalau oke okay, teman-teman nanti belajar sendiri udah nggak ikut kelas baca kamus pun menurut saya itu udah udah pegangan gitu kunci nggak perlu harus lousy gitu maksud saya ya uh, tinggal dalamin kosakata terus contoh kalimat itu doang sebenarnya ya oke okay. uh, oh ya ibu fonga ya juga mengulang-ulang ya iya betul jadi silakan ya uh, karena rekamannya semua ada So, yi, ya, semangat dan juga e, terus berusaha Oke, okay, saya balik ke nomor sepuluh Tang Tang ini nada empat Dan bacanya juga pakai H ya teman-teman ya Jadi bacanya Tang T H T baca T H Tadi kalau P baca ph Oke okay? Nah, Tang ini adalah kata bilangan jumlah perjalanan Ya jumlah uh, perjalanan. Mungkin saya boleh kasih contoh ya sebentar. Contoh kita dari Indonesia ke China itu berarti perjalanan, ya. Kita dari rumah kita ke rumah teman, ke rumah siapapun. Berarti intinya gini, pindah tempat dari satu ke yang lain itu adalah tang. Boleh nggak harus pakai c Ada yang bisa jawab saya? Boleh nggak harus saya taunya kali itu, satu kali, dua kali ya maksudnya ya boleh pakai c ya itu pernah masih ingat kita ada kosakata c kali itu yang boleh betul jadi c uh, ini ya saya tulisin han c, I, c, c ya itu ini satu kali Kali yang ini itu umum. Umum maksudnya boleh untuk makan, boleh untuk minum, boleh untuk nonton, boleh untuk perjalanan ya dari kita yang tadi saya sebut misalnya Indonesia ke China, Indonesia ke Jepang boleh. Nah, tapi kali ini kita kenal satu kosakata yang tadi kita bahas yaitu tang. Nah, tang ini dia hanya khusus untuk kata bilangan perjalanan saja. Perjalanan itu Uh, bukan yang harus jauh, ya. Misalnya, kayak Indonesia ke negara lain, bukan, tapi bisa dari rumah kita ke rumah yang lain. Itu namanya tang sui, so, uh, atau gini: rumah kita ke kantor, boleh nggak, teman-teman? Rumah kita ke kantor boleh gitu, ya. Intinya perjalanan, makanya uh, saya kasih beberapa contoh, ya. Misalnya. Uh, Misal orang bilang gini ya, "ni neng lai tang ma." Mungkin hari ini teman-teman harusnya nggak usah ke kantor, tapi bosnya teman-teman itu minta tolong gitu ya. Uh, gitu ya, ni neng lai tang ma." Artinya, kamu bisa nggak datang ke kantor kalau kita translate. Ke dalam bahasa Indonesia, tangnya seolah-olah tidak tertranslate, bener gak tidak terterjemahkan. Tapi uh, apa ya, misalnya, "lowshe" saya nggak usah pakai tang deh, boleh-boleh aja, artinya tidak uh, berbeda. Cuman dengan tambahin tang, teman-teman juga perlu paham, oh iya, sama. Artinya, kamu bisa nggak datang satu kali perjalanan ke kantor? Artinya, datang satu kali ke kantor gitu ya. Nah, mereka suka ngomongnya kayak gitu. Boleh datang ke kantor nggak? Nah, kalau kita nggak tahu kosa kata tang, kita akan merasa, ih, kalimat ini ada tang. Maksudnya apa ya? Gitu, ya. Jadi, Ni neng lai kung Oh, bisa, Misalnya, contoh boleh-boleh ya. Misalnya, bos kita minta tolong datang hari ini. Nah, yang akan jadi, uh, apa? pemakaian tang yang lain, misalnya contoh wo pergi le tang Jepang Kayaknya banyak kan sekarang uh, pada liburan ke Jepang ya. <laughs> Jepang rame banget kayaknya ya seperti pasar katanya. <laughs> nah, ya udah saya pakai Jepang Wo pergi le tang Jepang itu Jepang. Ya, jadi, kalau teman-teman bisa ketemu kalimat kayak gini, oh ya saya tahu "tang" ini adalah kata bilangan perjalanan. Saya sudah pernah pergi dua kali, liang tang, Jepang, Jepang. Ya, oke, silahkan di screenshot dulu. Jadi, cukup jelas untuk "tang" sebenarnya tidak ada perbedaan uh, dengan kata bilangan yang lainnya. Posisinya sebenarnya sama, cuman yang penting teman-teman tahu, "oh, tang ini khusus ya untuk perjalanan". 好、呃，大家先稍事来一 s i l a k a n di s c r e a n s h o t dulu atau i c ata、um、a t a dulu s e b l u m saya ganti halaman。Ini Andreas，对不起老师，在悉尼快半夜了，我得先走了。OK，晚安。啊、哦，晚安吧。<laughs> 没事没事，悉尼应该是很晚了，对吧？嗯嗯，好的好的。啊，时差没关系，我能理解。 Uh, tapi ini wo ini boleh kalau kita ketemu ya mau pulang ya udah laoshi wo kita ketemu langsung udah malam teman-teman mau pulang kalau ini kan online online teman-teman pakai istilah gini aja wo te xia xian le xia xian offline tuh eh Bentar ya, Sian. Ini kan sebenarnya turun. Sian itu adalah benang wires. Kan kita online ya? Uh, maksudnya online itu maksudnya uh, lagi uh, Apa online. zoom pakai via online gitu. Nah, begitu teman-teman mau keluar dari kelas, uh, T. Sorry ya, wo T. Saya harus pak, Andreas tadi pakai T. Saya harus Sia. Sian itu turun dari wires tuh, maksudnya offline keluar keluar dari zoom maksudnya ya teman-teman boleh pakai istilah ini wode xia xian mm -hmm. Ini harusnya kepake. Jadi kayak teman-teman misalnya, oh harus keluar dari Zoom lebih awal. Xia Lalu, le. saya xian siap lah. Saya xian duluan ya. siap Offline. Artinya keluar dari Zoom -nya atau teman-teman lagi chat sama orang gitu ya secara online terus teman-teman bilang oh iya saya offline dulu ya saya mau sibuk dulu nah wo xian xia xian le ini ya saya offline dulu ya kalau pakai t itu artinya harus boleh juga bebas ya uh, baik saya lanjut ibu fonga tanya liang ci apakah sama ya lho? sama sama bu liang ci boleh sorry ya saya balik ke sini liang ci sama cuman si se dia lebih umum aja bu lebih umum maksudnya boleh untuk makan boleh untuk minum boleh untuk hal yang lain tapi kalau khusus untuk hang ini dia hanya untuk perjalanan itu ya dia lebih spesifik itu doang nah, kalau misalnya udahlah nggak usah pusing saya pakai se aja setiap kali gitu ya takut salah nggak apa-apa ya yang penting begitu terima kalimat ada tang, teman-teman tahu oh tang saya pernah belajar khusus untuk perjalanan gitu ya. Oke, okay. halma sudah yang ini sudah xiaxian ya. Jadi teman-teman paham ya cara pakainya ya. Kalau online mau offline bilangnya xiaxian. Tapi kalau misalnya kayak ketemu saya terus udah mau pulang. Nah, itu 我得先走了 ya, Xian itu benar yang dipakai Pak Andreas itu ketemu muka gitu ya. Hmm, ada Ibu Dila tanya loh sih, siak ke boleh nggak pakai ini?" Eh, uh, ke itu artinya uh, serentak kita selesai kelas, itu namanya siak ke. So, bukan siak ke, si ya ini. Maksudnya teman-teman mau ninggalin room Zoom, pakainya siak ya. Kalau siak ke itu masih kurang cocok ya, Bu Dila ya. Siak ke itu biasanya Uh, saya yang bilang siake karena saya yang ngajar uh, apa namanya sudut pandangnya beda ya uh -huh. kalau saya karena saya yang ngajar saya fasilitatornya saya yang bilang oke woman in kita sampai di sini dulu ya nah itu boleh kayak gitu ya ya keluar dari zoom artinya uh, offline betul bulina ya oke okay. halo ma sudah saya balik lagi ya ke kosakata kita tadi di oke. Oke, gocie itu adalah internasional ya. 国际. jadi kalau penerbangan internasional, berarti translatannya gimana? Teman-teman, penerbangan internasional, 国际航班 ya. Ya gocie, gocie gocie. Gocie gocie, gocie gocie. Guoji Bahasa internasional. Translatannya gimana teman-teman? Bahasa internasional. Bahasa internasional, teman-teman. Wajib. 语言,语言 itu bahasa, ya, ya, ya. ini spellingannya begini ya, u N bahasa terus, misalnya gaji, 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 Bandara Internasional ya, internasional airport betul. Hua Ini teman-teman perlu kalau misalnya nanti traveling ke luar negeri perlu tanya kan. Oh, chang Contoh ya, contoh ya. Airport internasional ada di mana. Pakai hua boleh nggak? Se. Uh, enggak bu Sinta. Kalau di sini dia formal harus pakai Yuen Kalau hua itu contoh gini. Misalnya. Guangdonghua, Tung... jadi si Hua ini dia padanannya beda ya bu. Ah, uh, itu artinya apa bahasa Kanton. Ah, yo, yo, Kayaknya harusnya ada ya, teman-teman yang bisa bahasa Kanton. Saya nggak bisa ya, bisa dengar tapi nggak bisa ngomong, jarang ngomong soalnya ya. Hmm. Ya, jadi hua itu dia pasangannya kayak gini. Guangdong hua, terus Fujian hua, ya. Oh, Ibu Lina, ya. Ya, Guangdong hua. Fujian hua itu bahasa Hokkien. Jadi di sini dia harus pakai hua. Jadi hua itu dia nggak bisa berdiri sendiri jadi satu istilah kalau saya lihat. Dia cuma bisa kayak gini. Atau hua itu adalah kata-kata. Ni shuo de hua. Jadi kata-kata kamu, dia punya arti lain kata-kata. Kayak gitu Bu Sinta ya. Jadi kalau untuk bahasa internasional, kita pakainya istilahnya kuoji. Uh, pertanyaan dari Yunita, kalau domestik kone itu ya, Kuone, Kuoji kuo lawan katanya kuone. Ini saya next dulu ya. Kuone, itu adalah domestik. Kone oh, dalam negeri ya, domestik. Kalau uh, bulina orang apa, uh, masa bisa bahasa kanton? Harusnya belajar Mandarinnya cukup mudah ya, Bu? Ya, karena mirip-mirip. Ya, setahu saya lumayan mirip-mirip. Ya, ada yang kayak mirip-mirip, jadi mudah untuk kita ingat, Ya, bener gak, Bu? Oke, iya benar ya, bener ya. Uh, karena ada teman saya yang bilang begitu. Mereka bisa bahasa kanton, jadi lumayan buat kosa kata bahasa Mandarin ini ada yang mirip-mirip. Begitu juga yang bisa Hokian, uh, ada sedikit yang mirip-mirip ya, walaupun nggak semua. Oke, okay. how uh, ini sudah? Baik, kita lanjut ya. Tadi guo kemudian zhao, 对. Cao nomor 12 di sini artinya mengembalikan uang kembalian, ya. Huruf Mandarinnya sama, gitu ya. Ini artinya begini. Tergantung konteks teman-teman ya. Nah di sini dia konteksnya artinya mengembalikan uang kembalian. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu di konteks yang lain, contohnya misalnya, ni, gitu ya. Nah di situ dengan huruf Mandarin yang sama ya, teman-teman. Cao -teman. ni. Artinya, mencari huruf mandarinya sama teman-teman, ya. Jadi, teman-teman eh, perlu lihat dari konteks kalimat. Nah, kalau ada orang tanya, "Saya cuma huruf ini, loh, sih, gimana?" Ya, udah, teman-teman boleh kasih tahu, "Oh, ini ada artinya mencari, ada artinya mengembalikan uang kembalian." Jadi, baiknya masukin ke kalimat mana yang cocok, ya, tergantung konteks kalimat. Nah, kemudian kita ada satu istilah yang mungkin saya sering pakai juga. Taja chao lemah. lema. itu artinya menemukan. Nah, bahasa Mandarin itu dia ada kelebihannya ya. Mungkin karena saya senang ya. Jadi saya selalu bilang ini kelebihannya ya. Nah, caw ini kan mencari. Result. Result ini hasil ya. Hasilnya tau. Tiba. Artinya menemukan. ya Jadi kita ada verb plus result dan artinya jadi berubah. Zhao tau itu artinya menemukan. Jadi kalau misalnya laoshi saya sudah menemukan misalnya adik saya gitu ya. Nah, maka teman-teman kalau mau translate kalimat berarti taoshi wo menemukan zhǎodào ya. Langsung dua dua huruf ini wo zhǎodào le wo titi misalnya ya. saya sudah menemukan adik laki-laki saya. Gitu, ya Oke, okay, silahkan di screenshot dulu sebelum saya balik ke kosakata. Kalau oh, kita lanjut ya, cowoknya udah. Hangkung, si, perusahaan penerbangan. Hangkung, si, ini adalah istilah umum ya. Tinggal teman-teman tambahin merek perusahaan, kan? Kita ada banyak ya, uh, merek perusahaan penerbangan ya. Uh, tinggal tambahin di depannya ya, teman-teman. Ya, misalnya. Uh, misalnya A, A Hong si, gitu ya. Saya nggak sebut merek ya supaya nggak ini. Misalnya A Hong si. Jadi nama perusahaan penerbangan dulu baru istilahnya Hong Kong si, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah singli. itu adalah bagasi. Ya, singli bagasi. Tuoyun Tuoyun itu uh, check-in bagasi. Ya, wo yun. Sebenarnya kalau teman-teman tanya saya wo uh, sama yun artinya apa ya? Wo itu adalah nitip. Bai the gitu ya. Bai yun yun itu artinya angkut. Jadi titip angkut. Bagasi kita kalau check-in kan sebenarnya kita titip si orangnya angkut ke pesawat. Itu maksud saya ya. Jadi dulu sama ketika Hanzi diciptakan itu belum ada check-in ya kan dengan perkembangan zaman akhirnya ada pesawat terus ada check-in segala macam bener gak? Nah check-in di sini itu maksudnya bagasinya mau dititip angkut, dititip angkut itu dimasukin ke dalam uh, apa bagasi ya ketika kita check-in itu namanya toyun. Jadi kalau misalnya orang tanya, niyo yu toyun ma? itu maksudnya Misalnya contoh, contoh kita check in di counter, terus uh, petugasnya akan nanya, Yo Xingli, Yao toyun ma, ada bagasi yang mau dimasukin nggak? Gitu maksudnya ya. Nah cara ngomongnya atau istilahnya adalah, Yo Xingli, Xingli yang nomor 14, ya, Yo Xingli, Yao yun ma, ada bagasi yang mau dimasukin nggak? Gitu maksudnya ya. Tuo yun. Nah terus uh, nomor 16, ya, ini nyambung. To chu. chu, ini adalah tempat to tempat check in. Jadi, kan, kalau kayak kita lihat, beda uh, perusahaan penerbangan, beda juga counter konternya Nah, to ini adalah counter untuk check in, ya. Uh, misalnya, kita bilang, "Oh ya, saya di B to saya di counter B. Contoh, kita mau kasih tahu teman kita, "Oh ya, saya di..." Tempat check-in yang uh, tulisannya "b" contoh ya, jadi "b" to yun chu. yun chu itu tempatnya ya, tempat untuk kita masukin bagasi. Hmm, shi. oh ya, oke, okay. ada chattingan di ini. coba saya lihat ya. Lalu, si, kalau koper itu apa? Oh, koper itu yang saya tahu, xing, li yang sebenarnya sama sih ya, singli bagasi, singli siang, singli siang, koper, hampir mirip sih ya. Cuma kalau misalnya eh, uh, singli siang itu lebih ke koper, misalnya kita mau beli koper gitu ya, wo yo mai singli siang, siang ini adalah uh, box gitu ya, siang, singli siang. Teman-teman lihat ya, dia ada satu jubah. Ini adalah jubah dari ini. Ini kan kalau kita hapus yang kaki-kaki panjangnya kan mirip ya. ya ini adalah cu, Jubah itu adalah apa? Bambu. Ya, mungkin dulu, zaman dulu, kopernya bikinnya dari kayu, dari bambu ya. cu ini bambu. Menarik ya, jadi siang. Oh, koper Ko, uh, kotak yang uh, untuk apa? Kita bilang dari kayu itu semua pakai ngomongnya siang, nah bikinnya dari bambu ya. zaman dulu, oke. Okay, koper sudah kejawab, kita lanjut. Oh, uh, bulina tanya, laoshi, guo ji yuan artinya bahasa internasional ya?" Iya, benar, bulina ya. Tadi ya, guo ji yuan. Nah, ini bahasa internasional. Betul.

Hmm. Tapi saya nggak pernah pakai. Saya bantu cari ya sambil teman-teman screenshot. Tuo shemo fu. fugu kan pelayanan ya. Hmm. 嗯，mm, 找不到。Oh my god. Oh, nggak ketemu uh, istilahnya. Nanti ya, harusnya dia ada "to" dan fu, gitu ya. Cuman, saya nggak pernah dengar "to my fu. kan mainnya beli ya. Mm -mm. Nanti saya bantu cari ya, uh, unita ya jasa titip. Oh, iya, melihat belum pernah pakai. Oke, okay, baik. Kalau gitu, ini sudah kita lanjut ya ke berikutnya. Oke, t 对，double plus 呀，一直一直，itu terus，一直 terus，一,一,一直走，好像我们学过这个词对吧？哈，seperti yang kita sudah pernah belajar ya kosakata ini，一直 terus，atau lurus，itu nama 一直 m o l e h juga，一直走，jadi jalannya lurus terus，jalan terus ya，一直也是这个直，嗯，um, 再来手续，手续，到达 prosedur。<que S 1> hmm. ya prosedur shou pan show kalau show ini kata benda pan show jadinya kata kerja mengurus prosedur pan itu adalah mengurus sesuatu biasanya mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi itu namanya pan misalnya men说, uh, pan apa itu Cianzhong adalah visa. Pan dia perlu pakai pan, artinya ngurus visa ya. Pan cianzhong. Terus berhub, uh, mengurus sesuatu yang berhubungan dengan administratif. Contohnya pan uh, hujau. Apa itu hujau teman-teman? Kayaknya ada ya di kosakata kita ya. Paspor pan hujau. Ya paspor. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingat mengurus sesuatu yang administratif, biasanya pakai PAN. ya uh, terus, 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 Sim ya. ban mengurus SIM. Ya, jasa ini mengendarai trau itu adalah license. Ya, jasa trau. Oke. Ya, jadi kalau sesuatu yang kita bilang administratif pakai pan, ya. Shui, prosedur, prosedurnya itu umum banget mengurus apapun, ya. Oke, okay. Ibu Lilian lo kalau siaran radio internasional pakai kwazi ya. Tuh. 国际广播电台，就是电传 radio international 呀。Ibu Lilian，啊，国际广播电台，广播电台，呢？radio。呃，以前小时候呢，我常常听呃新加坡。 Ya, dulu waktu kecil saya banyak dengar siaran radio Singapura. Dan, aku jadi, negatif. Harusnya itu membantu sekali buat saya ya, karena kita sering dengar eh, lumayan memberikan saya apa ya banyak apa sumbangsi. Untuk saya belajar bahasa Mandarin, harusnya iya, ya, saya bersyukur. So, Kang Bu dan tanya siaran radio internasional saya, sangat relate ya, kayak uh, ingat zaman kecil. No Karena kalau di daerah itu nggak banyak entertain entertainment, nggak ya, banyak uh, kayak di sini, kan, ada bioskop, meo dan Jadi kami kita 啊，uh, 所以还是非常感恩的啊。别里啥不特么大些呀？OK，国际广播电台都是 radio，Kalau、uh, boj ini international ya。OK，、oh, 啊，哦，谢谢老师辛苦了。不会不会，有你带呀，也谢谢你啊，uh, 问上了这一句嘛，所以我会啊，uh, 就是帮你找一下呀，那爸爸。 Pusingku Gak apa-apa ya, nanti saya coba cari Oh, ditanya laupan yang punya penginapan Kenapa belanjaan saya banyak Oh Saya bingung jawabnya, jadi saya jelasin Dan dia paham Peng, bieren mai, tung, Oh, iya, iya Maksudnya kamu bantuin orang beli barang ya Just tip ya Oke, <laughs> oke, okay, okay, baik Ya, peng, bieren mai, tung, si, Just tip Baik, kemudian kita lanjut ya Oh, ini ada Ian. Yunita, wei tuo jasa titip. Oh, ya. Harusnya ada tuo ya. Wei taufu, jasa titip. How, sisi nin Ian yang sudah bantu kita cari. How, jalai kita lanjut. Eh, sebentar. Lao jia shi artinya mengendarai ya. Ya, benar. Bu Lina. Jia shi ini kata kerja. Jia shi. Makanya, uh, apa namanya? Setir setir itu adalah jashi. Pan. Pan ini piring. Ya, shi pan itu adalah setir. Setir yang di mobil itu loh. Jashi pan. Wada hai suka sihuan ya, anak saya ya suka banget ya. Makanya uh, saya ajarin dia, oh setir ini istilah bahasa Mandarin ini adalah jashi pan. Shi itu mengendarai. Jashi lisensi untuk mengendarai atau SIM, ya. Oke, okay, baik. Kalau ini beres, kita lanjut ya. Ini sudah di screenshot. Uh, oh ya, hu zhao ada ya di kosa kita ya. Hu zhao itu adalah pasport. Kemudian piao atau kadang-kadang orang menyingkatnya dengan jipiao itu adalah tiket pesawat boleh ya seperti tadi feiji chang nah begitu juga feiji atau ji piao boleh disingkat ya selanjutnya adalah ini adalah boarding pass tengji saya mau bahas oh ya yeah, ada di kosakata nomor 24 teman-teman boleh lihat teng ini artinya naik Ji adalah pesawat, ya. Jadi, tengci itu adalah naik pesawat. Kemudian kita balik ke 23, teng ji kou. Teman-teman tahu kou? Kou itu adalah pintu masuk, ya. Jadi, teng ji kou itu adalah uh, gate untuk masuk ke pesawat. Kayak kita kan ada gate puluhan gitu ya, sampai 20-an kalau kita ke airport. Get berapa? Get 22. Nah, tengci kou. itu adalah get untuk masuk ke pesawat. Tengci naik pesawat, begitu juga kalau orang bilang naik gunung. woman you itu artinya naik gunung." Ya, yeah. ya, 求人比登山难，听过吗？求就是呃 m i n d 求人比登山难，听过吗？啊，登山就是哪咕哝？Yeah，jadi，ah d o n g Pakai istilah ini, bahwa kalau kita mau minta tolong orang, itu lebih sulit. ya. Ini perbandingan, ya, lebih sulit dibandingkan naik gunung. Ya, soi perbandingan, ya. uh, Anda lindiri sendiri akan lebih baik. sendiri akan lebih baik. Ah, soi, kita kita Nah, just, uh, minta tolong orang itu akan lebih sulit dibandingkan naik gunung ya, kayak gitu. Tengshan, ya kalau pasan boleh, tapi pasan itu dia kayak istilah biasa, maksudnya sehari-hari. Nah kalau tengshan ini benar-benar uh, apa ya kita bilang istilah yang baku, yang khusus. Ini di sini mereka nggak bilang pasan gitu ya kayak masuk ke istilah-istilah kayak gini tuh nggak bilang pasan bilangnya tengshan ya hmm, oh tuh kata ibu Kenija ya <laughs> ya soi kau ya mendingan kita bergantung atau andalin diri sendiri ya oke okay, baik uh, tapi ini balik lagi uh, tergantung kondisi ya teman-teman ya karena pas saya pernah dengar istilah begini jadi saya sharing ke teman-teman belum pernah dengar tengshan ya oh oke okay.

nah mereka itu ada volunteer volunteer yang memang orang asli China. Nah kita dibawa ke Changjiajie. Teman-teman tahu Changjiajie? Ada yang pernah pergi? Changjiajie itu di Hunan adalah salah satu uh, tempat lokasi syuting filmnya Avatar, Ciqiama. Nah di situ bagus ya. Jadi uh, waktu itu kan uh, diajak ke Changjiajie kita tuh naik gunung sebenarnya. Nah orang Orang China itu bilang sama saya, dia bilang gini, orang China yang mau e, milih pacar ya, terutama cewek milih cowok, dia akan ajak cowok itu untuk naik gunung. Karena kalau dari naik gunung kelihatan kemampuannya seberapa. Karena kalau, e, maksudnya stamina nya bagus gitu ya, sering olahraga, e, pastinya dia naik gunung gak masalah. Tapi kalau misalnya naik gunungnya nggak oke. Uh, berarti oh dia jarang olahraga kayak gitu katanya ya saya juga nggak tahu tapi saya bilang oh ya sangat menarik juga ya ternyata cara ngetesnya begitu oke okay, ya ini kebetulan bahas Tengshan jadi saya keinget ceritanya um, passion ya boleh-boleh pakai passion cuman uh, istilah kayak formalnya atau dia masuk ke istilah-istilah tertentu itu pakai Tengshan ya uh, baik saya lanjut Uh, Ibu Dila, Rabu kemarin saya nanya kerjaan yang kemarin gak jadikah kah? jadi ini bahasa Mandarinnya apa ya? Gak jadi itu pucong. Yeah. Biasanya kita bilang pucong. Ya ini sedikit uh, keluar topik ya, gak apa-apa. Saya karena baca saya jawab ya. Pucong, pucong <coughs> itu tidak jadi. Eh, eh, tidak jadi. Yeah, ini budila ya, oke, okay, baik, terus uh, bulina, tengci artinya naik pesawat ya, iya betul, bulina ya, Tengci naik pesawat, iya benar syuting film Avatar ya di Hunan, dah, dah, ada kesempatan, dah, Naiknya naik gunung sendiri manual, terus turunnya bisa pakai uh, kendaraan. Tapi sekarang harusnya dia boleh naik juga pakai kendaraan, turun juga pakai kendaraan. Soi mainnya mesin kula, harusnya udah nggak sesulit zaman saya pergi ya. Dia udah sangat oke okay lah untuk uh, transportnya. Jadi boleh naik gunungnya pakai uh, apa namanya kendaraan yang disediain, turunnya juga udah pakai kendaraan, gak usah naik manual ya. Ya, jadi Kemarin saya lihat di Instagram juga ada yang post ya. Bagus, sekarang udah bagus banget ya. Lebih bagus dari yang waktu saya pergi. Oke, how eh jadi tadi bahas tentang tengji, Jadi naik pesawat ini kita ada istilah khusus ya, pakai teng naik pesawat ya. Selanjutnya 25, ini guai. itu belok kiri. Nah, kalau belok kanan gimana teman-teman? Belok kanan, 右拐, ya. guai. Ini mungkin saya tulis di sini ya. Guai <coughs> itu belok, guai itu artinya belok kanan. Uh, terus 26, <coughs> 然后, kemudian ya. 然后, kemudian. Ini kayaknya pernah, ya. Tapi, nggak apa-apa, kita ngulang sedikit nomor 26. ranho kemudian uh, baik. Ya, yuk, kuai tadi udah, ya. Belok kanan, belok kanan. Zhang hmm, Jiajie, Zhang Jiajie itu nama tempat bulina di daerah Hunan, ya. Uh, Jaji ini bentuknya gunung-gunung gitu, tapi alam memang ya bagus banget. Kalau uh, mau ada bayangan bisa lihat filmnya Avatar, nah itu syuting film Avatarnya di situ. Atau nanti bisa ketik di Google Jaji, dia keluar ya itu nama tempat di China. Oke, okay. halo mah sudah ya. Oh Ibu Lina tanya, terus kalau tidak jadi beli, eh, uh, maipucheng mai ya, biasanya kita bilang mai nggak jadi beli yang tadi pu nggak jadi beli ya. Oke. Okay. Kalau ini sudah beres, kita lihat kepada kuai hua conversation ya. 好了吗? Sudah? Oke, okay uh teman Kita 26 boleh buka halaman 26. Iya, jadi kelihatan kecil banget, ya, teman-teman. Ya, atau mungkin kalau layarnya teman-teman bisa di-zoom, di-zoom aja, teman-teman. Ya, nah, karena bagi yang belum dapat modul, saya merasa, teman-teman eh, pasti agak kesulitan, ya, kasihan. Jadi, kalau misalnya layarnya teman-teman bisa di-zoom di tempatnya, teman-teman, zoom aja. Kalau saya zoom in, zoom out, yang ada yang lihat layar saya pada pusing, ya. <laughs>

要走普通公路还是高速公路？这个时间不是上班时间，应该不堵车，走普通公路吧。这个时间不是上班时间，应该不堵车，走普通公路吧。好的，先生，您的航班是几点的？先生。 您的航班是几点的？我的航班是两点一刻的。我的航班是两点一刻的。您去哪儿？我要去广州参加展览会。您去哪儿？我要去广州参加展览会。哦，您是商人？是的。 一年都会跑两三趟中国，是的，一年都会跑两三趟中国。先生，国际机场到了。先生，国际机场到了。好好的师傅，多少钱？好的师傅，多少钱？十三万五千，十三万五千。 给您，给你，我来这呀。给你，您给我十五万，找您一万五。您给我十五万，找您一万五。好，谢谢你。请问中国航空公司在哪？请问中国航空公司在哪？一直走就到了。一直走。 就到了，行李托运处。请问去广州是这儿办手续吗？请问去广州是这儿办手续吗？对，请给我您的护照和飞机票。对，请给我您的护照和飞机票。 您有要托运的行李吗？您有要托运的行李吗？有，这是您的登机牌，这是您的登机牌，请在十五号登机口登机，请在十五号登机口登机。十五号登机口在哪儿？ 十五号登机口在哪儿？从那儿往左拐，从那儿往左拐，然后一直走。从那儿往左拐，然后一直走。谢谢。好，再来一次好吗？第九课，去机场怎么走？师傅，我要去机场。好。 要走普通公路还是高速公路？这个时间不是上班时间，应该不堵车。走普通公路吧。好的，先生，您的航班是几点的？我的航班是两点一刻的。您去哪儿？我要去广州参加展览会。哦，您是商人？是的。 一年都会跑两三趟中国，先生，国际机场到了。好的，师傅，多少钱？十五万，十三万五千，十三万五千，给你。您给我十五万，找您一万五。好，谢谢你。请问中国航空公司在哪儿？ 一直走就到了行李托运处。请问去广州是这儿办手续吗？对，请给我您的护照和飞机票。您有要托运的行李吗？有，这是您的登机牌，请在十五号登机口登机。十五号登机口在哪儿？ 从那儿往左拐，然后一直走。从那儿往左拐，然后一直走。谢谢。好的，我们就来念一下好吗？我选几位啊、呃、要念的同学，我们先念一下，然后下星期我们再来看解释。Kita baca lalu, mungkin beberapa volunteer, kemudian, eh minggu depan ya, baru kita jelasin. Oh. 啊，uh, 我看一下啊、哦，举手的同学有，OK，Ibu、okay, Lucia dan Ibu Miska，OK，你们好，老师好，<Okay. S 2> 哎，老师好、uh,，OK，您好，Ibu Lucia u g a sudah hadir a Ibu m a 我们念一下来，Ibu Lucia tang A，然后 Ibu m i B.、Yeah? Okay? s c a tang B，ya，OK，hello 老师，好老师。 师傅，我要去机场。好，要走普通公路还是高速公路？这个时间不是上班时间，应该不堵车，走不动公路吧。OK，等一下，不走普通公路吧、okay. ya,？走普通公路吧。路呀，嗯、路那得不 OK，拜，拦截。 好的，先生，您的航班是几点的？我的航班是两点一刻的。哦，两点一刻的，两点一刻的。刻的啊呀，刻要把给加哈呀，两点一刻的，OK。感觉你去哪儿？我要去广州参加展览会。 呀，yeah, 我要去广州，广州州那叫啥读呀？不，是 “sky” 来一步。我要去广州参加展览会。我要去广州参加展览会。呀，展览会。哎、yeah,，哦、okay.，oh, 你是商人？对，是的，一年多会包两三当 中国、okay. 一年都会跑两三趟，中国一年都会跑两三层中国,中国很好 hey,、okay. 先生先生我记记忆倒了好的是否多少钱 是三万五千，13, 000, 5, 000. 给你，给你，给你啊，因为你 i、啊、a、okay, 给我四五万，找您一万五，OK，好，谢谢你，嗯，好，谢谢你们两位，不错啊，罗马人，不，啊、呃，谢谢布鲁西亚。

呃，伊、uh, 布德博拉这里 A，然后把面这里机场职员和航空公司职员，OK，给到木赖雅，我们开始，一二三 k 嗯，<Okay. S 1> 把面<名>，我呀，我说 A 呀、啊，我说 B 呀、啊，博拉，sorry 呀，我讲错啦，伊布德博拉，silakan yang A，清文，no，sorry，不能讲。

一次走就到了。OK，一直走就到了。就走<没>、哦，就到了，就到了。啊，就到了。OK，lanjut、okay, Bu Deborah，请问？嗯，请问，呃，请问去广去广州市要办要办手手,手续吗？手续吗？手续吗？ 啊、哦，不是是手续续，手续手续呀，我来改了一步。Yeah, yeah, yeah. 请问去广州市这儿办手续吗？请问去广州市这呃市这办手续吗？OK，呀、yeah,，唐，唐国公，哎，我、啊。

是西宁的登机牌，请在十五号登机口登机。嗯，呃，十五号，十五号登机口在，哪儿？哦，呃，oh, uh, 我的一个东西呀，十五号登机口在哪儿？哦，十五号登机口在哪儿？ 呀，十五、yeah, 号好，来，我们把的啊，OK，继续、oh, <okay. S 1> <okay. S 2>。南工，公式，职员从那往左拐，左拐，yeah, 然后一直走。哦，OK，印尼 p e n g g a a n n a gini，从那往左拐，从那从那往左拐，然后一直，然后一直走。呀，然后一直走。 Ya. oke okay. kembali ya uh, Oke okay. baik teman-teman yang bagian a yang ada yo ini kayaknya pas edit tuh hilang ya harusnya meyo karena transnya tidak ada ya teman-teman boleh bantu saya revisi sedikit ya yeah. Sisi unita juga ya uh, Mayo teman-teman boleh bantu revisi tambahin Mei di depan yo harusnya Harusnya没有, karena transitannya tidak ada, ya. 没有. Teman-teman boleh screenshot, atau boleh tambahin dengan menulis, boleh. Ya, itu dulu. Nah, Sisi kasih Unita juga ya, sudah bantu uh, apa, kasih tahu. Oke, okay, baik. Nah, kita sampai di sini. Terima kasih, 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 谢谢，谢谢班长，谢谢，谢谢公司，谢谢老师，晚安。